Harapannya gedung baru ini dapat digunakan sebagai pusat aktivitas sosial, dakwah dan pendidikan keagamaan Al-Azhar di Indonesia. Selain juga mengasah kemampuan bahasa Arab, dan saya juga berpesan agar wawasan keislaman dan keindonesiaan daripada calon mahasiswa juga mendapat perhatian. Kalau PMK itu memang sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan kemudian juga mencegah kemudian pemindahan atau memindahkan hewan yang terjangkit ke tempat yang lain. Kita minta kepada tempat pemotongan-pemotongan dan masyarakat supaya mengawasi jangan sampai ada yang sakit kemudian dijual di pasar. Ini juga diawasi. Seperti pemerintah sudah menetapkan bahwa pandemi ini belum selesai. Karena itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, ya, dan juga protokol kesehatan mencuci tangan dan lain sebagainya. Mobilisasi masyarakat memang tidak dikurangi, tetapi protokol kesehatan yang harus dijaga. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui bidang usahanya, sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Saya minta Kementerian Desa PDTT bekerja keras agar pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.